Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semuanya viewers di Ki Aden Aryan Channel ya. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah bahas sistem operasi hidrolik ya dengan bahasa Inggris ya atau English language. Nah sekarang sahabat-sahabat sekalian, saya akan menjelaskannya dengan bahasa Indonesia ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi saya akan menekankan di sini sistem operasi dari hidrolik sistem ya, diantaranya adalah cara kerja pompa dan juga regulator dan juga signal dari kontrol valve sahabat-sahabat sekalian. Nah, sama-sama kita tahu sahabat-sahabat sekalian ya, sudah kita bahas ya sebelumnya open center control valve dan close center control valve tipe. Itu perbedaannya sahabat-sahabat sekalian. Kalau sahabat-sahabat sekalian melihat di skematik ya, coba kita lihat di layar ya. Nah, jadi seperti itu bedanya sahabat-sahabat sekalian. Ya, perbedaannya sangat jelas di skematik. Kalau open center dia di mainline-nya itu dia langsung lurus saja ya. Ketemu dengan nanti yang namanya umumnya disebut dengan negative flow signal sama-sama sekalian. Nah, kalau yang close center control valve tipe itu dia tertutup sama-sama sekalian ya di skematik sama-sama sekalian. Nah, umumnya kalau di unit-unit caterpillar yang small ya sampai dia medium menggunakan open center sama-sama sekalian, yaitu signalnya dengan negative flow signal. Nah, kalau excavator yang medium to high itu biasanya sudah pakai close center control valve tipe dengan load sensing signal. Ya, langsung saja mungkin kita bahas ya terkait dengan penjelasan cara kerja dari hydraulic pump dan juga regulator dan juga open center control valve dan juga close center control valve ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita bahas dulu open center control valve tipe ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi pada saat posisi netral ya, attachment tidak digerakkan ya, di mainline ini dia hanya mengalirkan saja ya sahabat-sahabat sekalian oli yang dari pompa ini sahabat-sahabat sekalian ya. Dia mengalir saja di tengah-tengah karena namanya dia open center ya. Kemudian dia akan memasuki negative flow signal lines ya, yang mana negative flow signal lines ini ada pressure-nya ya, justru ada pressure ketika posisi netral sahabat-sahabat sekalian. Nah, dia ini akan mendorong aktuator pada regulator di drive pump ini sehingga dia menghasilkan sudut rendah ya atau sudut kecil ya pada switch plate sahabat-sahabat sekalian, sehingga kalau sudutnya kecil maka aliran pompa dia akan kecil juga ya sahabat-sahabat sekalian. Nah sahabat-sahabat sekalian, ketika operator di kabin itu menggerakkan levernya untuk menggerakkan attachment, maka ada signal ke spool ya untuk menggerakkan spool baik itu ke kanan ataupun ke kiri, dan itu akan menutup mainline yang ada di control valve ini sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi pergerakan spool itu akan menutup mainline sehingga negative flow ini kehilangan pressure-nya ya, kehilangan signal, sehingga spring yang ada di aktuator regulator ini dia akan melawan pressure di negative flow yang sudah melemah sahabat-sahabat sekalian, sehingga switch plate-nya pun dia akan bergerak ke posisi upstroke ya atau sudut tinggi ya, sehingga si pompa kita ini akan menghasilkan aliran dan pressure yang tinggi sahabat-sahabat sekalian. Nah kemudian sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita berpindah ke posisi close center control valve ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau close center control valve itu di mainline-nya ini tertutup oleh spool sahabat-sahabat sekalian ya, tertutup ya, sehingga dia oli yang dari pompa ini ya, pompa dalam kondisi standby dan ini juga dalam kondisi netral ya attachment-nya, dia akan mengalir ke hydraulic tank melalui main rally valve sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, jadi di sini bukan negative flow namanya, namanya itu load sensing ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di load sensing ini pada saat posisi netral itu tidak ada pressure ya. Tidak ada pressure. Dan sama-sama sekalian, ketika operator menginginkan untuk attachment kita bekerja, maka spool ini akan digerakkan gitu ya oleh atau dikontrol oleh lever yang ada di kabin.
maka dia akan membuka dalam waktu bersamaan ya signal ke load sensing pressure line ya, maka dia akan menggerakkan regulator ya untuk membuat upstroke si switch plate kita ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau sudah upstroke berarti alirannya akan bertambah ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu perbedaannya ya sahabat-sahabat sekalian. Kalau open center control valve, mainline-nya ini dia mengalir ya dengan lancar ke negative flow. Nah, negative flow-nya ini ketika netral posisi ya, dia akan membuat switch plate kita ini di posisi destruct atau sudut rendah ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sebaliknya ketika attachment-nya itu digerakkan, maka dia akan menutup negative flow ya sahabat sekalian. Negative flow-nya ini kehilangan signal dan otomatis spring yang ada di aktuator di regulator ini akan melawan dan terjadilah posisi upstroke dan dia akan menambah pressure pada menambah pressure dan aliran pada hydraulic pump kita sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian pada closed center control valve ya. Jadi di mainline-nya ini tertutup ya dengan spool ya. Tertutup sehingga dia ngedrain aliran olinya ini ke tangki karena relief valve ya. Nah, jadi di load sensing-nya ini kosong sahabat sekalian di posisi netral ya. Jadi pada saat posisi netral dia kosong. Beda dengan negative flow tadi, negative flow itu pada saat posisi netral dia justru ada pressure. Kalau di load sensing itu justru rendah pressure-nya. Nah, di situ dia karena dia rendah, dia akan memposisikan switch plate kita ini ke destruct ya, sehingga aliran pada pompa kita ini menjadi rendah ya sahabat-sahabat sekalian. Dan pressure-nya juga akan rendah. Nah, ketika operator kita ingin menginginkan attachment kita bekerja ya, maka dia akan membuka mainline ya. Kemudian akan mengalirkan oli ke load sensing signal dan load sensing signal ini yang akan memposisikan ke upstroke switch plate sehingga pompa kita menjadi aliran tinggi ya sahabat-sahabat sekalian. Ya. Jadi demikianlah cara kerja dari hydraulic system kita ya sahabat-sahabat sekalian. Yang mana biasanya kalau di cara kerja pompa dan cara kerja control valve itu sangat sulit dimengerti ya sahabat-sahabat sekalian. Semoga dengan ini kita bisa tercerahkan dan bisa menambah wawasan ke sahabat-sahabat sekalian semua viewers Diki Aden Aryan Channel. Oke. Baik sahabat-sahabat sekalian, dengan ini saya akhiri ya training kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya channel Diki Aden Aryan. Saya akhiri kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.